dipersembahkan Sandiwara Radio. Babat Tanah Leluhur. Dan kita umat siapa? Sebuah cekuman yang lagi. Ikat kaki anak itu. Dan gantung di tiang itu. Sebuah kisah kolosal dari Tanah Leluhur. Ratusan tahun yang silam. Di Tanah Pasundan. Yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Ciremai di daerah Pasundan, tepatnya di Karang Sedana, yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Duibang. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Kreativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode pertama dengan judul Api Berkobar di Karang Sedana. Naskah disusun oleh Isar Sponsor, ide cerita DJ Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Ari Sabar dengan sutradara Thomas Adi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh Bahar Mario sebagai Raden Setakling, Chris Urspon sebagai Raden Saka Palwaguna, Eli Ermawati sebagai Dewi Antigulan, dibantu oleh Wenda, Surya, Weni, Herman, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada akhir abad ke-7, tidak jauh dari perbatasan Kerajaan Mataram Hindu dan Galuh Pakuan, tepatnya di lereng Gunung Ciremai, berdirilah kerajaan kecil bernama Karang Sedana. Karang Sedana semula adalah sebuah negeri yang subur dan makmur. Akibat musim kemarau yang berkepanjangan, timbullah masa paceklik yang hebat. Kekeringan melanda seluruh bagian dari kerajaan Karang Sedana. Huru hara dan segala macam tindak kejahatan terjadi di mana-mana. Jangan bawa kami ke sana. Ayo ambil. Wanita tua sial, bumi Karang Sedana tidak mampu lagi memberikan padamu. Baiklah. Kerajaan Karang Sedana tidak luput dari huru hara dan berbagai macam tindak kejahatan. Pihak kerajaan hampir dapat dikatakan tidak mampu menanggulangi tindak kejahatan yang telah mewabah hampir ke seluruh pelosok negeri. Itu ada seekor kelinci. Aku harus yang lebih dahulu mendapatkan dari kakang Sita dan kakang Saka. Diam yang manis ya. Kau sebentar lagi akan membuat pahala besar karena menolong kami yang sedang lapar. Jika mati, kau kelak akan masuk ke nirwana. Tenang ya, tenang. Aku yang akan lebih dahulu mendapatkannya. Gadis lincah yang nampak periang itu setelah berhasil menangkap buruannya, melenting, melompat tinggi, dan berputar di udara. Kakang Saka, Kakang Seta, aku berhasil mengalahkan kalian. Aku lebih dahulu berhasil menangkap kelinci ini.